Nama publik figur Nia Ramadhani trending topik di Twitter pada pagi ini, Kamis 8 Juli 2021. Namanya menjadi perbincangan terkait kabar bahwa artis berinisial NR dan suaminya AB ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba pada Rabu malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus pada hari ini membenarkan soal penangkapan NR dan AB ini. Namun hingga kini polisi enggan mengungkap identitas asli dari artis yang diamankan tersebut. Netizen penasaran dengan kabar terkait Nia Ramadhani menyusul beredarnya postingan di sebuah akun Instagram. Akun Instagram tersebut menyampaikan informasi breaking news tentang persoalan hukum yang menimpa diduga publik figur berinisial NR dan AB. Akun Instagram Nia sendiri terakhir update postingan feed pada Sabtu 3 Juli 2021. Sementara di Instastory ada unggahan pada Rabu 7 Juli 2021 berisi endorse sebuah marketplace. Pada Kamis 8 Juli 2021 pagi ini, namanya menjadi trending topic Twitter. Topik yang menjadi perbincangan warganet terkait dugaan penangkapannya lantaran kasus narkoba. Banyak warganet yang tak menyangka atas dugaan kasus yang menimpanya. Sejak pagi tadi hingga berita ini ditayangkan, tercatat kurang lebih sudah 3.000 tweet yang menuliskan namanya Ramadhani. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan soal penangkapan pasangan suami istri artis berinisial NR dan AB. Yusri mengatakan bahwa NR dan AB diamankan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan masih menjalani pemeriksaan. Namun pihak kepolisian belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal penangkapan pasangan artis tersebut. Pihak kepolisian juga enggan mengungkap identitas asli dari artis yang diamankan tersebut. Yusri memastikan ia bersama pihak kepolisian setempat akan memberikan keterangan terkait pengamanan NR dan AB pada siang nanti. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!